ibu ayah sahabat-sahabat abang-abang akak-akak. Insya-Allah hai boleh kita sama-sama dapat satu semangat untuk kita jadi dai Allah, mengajak manusia kepada Allah, memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah pada siapa-siapa saja, di mana saja, bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan. Insya-Allah, insya-Allah abang-abang, ibu-ibu ayah-ayah, boleh kita sama-samalah insya-Allah. Tak ada perkara lain, tak ada ilmu lain pun yang saya mampu cakap, sebab apa kita ni bukan ustaz-ustaz yang hebat, tidak. Tapi hanyalah mantan rokes yang mendapat satu kesedaran, sebab kita dulu pernah duduk dalam dunia kegelapan. Dan sekarang ni bila kita dapat nikmat di dalam ketaatan, baru kita faham bahawa ramainya sedangkan kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita kat luar tu, untuk kita ajak diorang sama-sama merasakan nikmat dalam ketaatan. Kalau mulai daripada ini hari, dalam hati kita ni, kita niat ada seorang aku target. Setiap hari aku target seorang. Besok aku nak bawa seorang datang masjid ni. Contohlah kalau kita ada 100 orang malam ni, kalau besok bawa seorang satu, confirm besok dah ada 200 orang dah. Malam ketiga dah jadi 400 orang dah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa rasulil mujtaba amma ba'd. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita. Tidak pernah kita termimpi untuk kita berjumpa, tapi ini hari kita dijumpakan oleh Allah SWT. Dan tidak pernah kita termimpi untuk kita berpisah, tapi sebentar lagi kita akan dipisahkan oleh Allah SWT. La ilaha illallah. Dan syukur alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Masjid Al-Syakirin, Taman Pucung Utama, yang memberi ruang dan peluang untuk saya, Zul Hendy Black, macam yang dikenalkan oleh Tuan Pengerusi Majlis kita tadi. Dan terima kasih banyak kepada imam kita, Bilal kita, siak kita dari JK, JK dan semua jemaah yang ada pada malam ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak pernah saya termimpi dan bercita-cita untuk duduk di depan orang ramai, di depan, di dalam masjid, di dalam surau, memberi tazkirah macam ni. Allahu Akbar, maha besar kekuasaan Allah yang Allah SWT tukar perjalanan hidup saya, corak persembahan saya dalam kehidupan saya, tapi Allah SWT masih meletakkan saya di depan orang ramai. Kalau sebelum ni, mbak kata Tuan Pengerusi Majlis kita tadi, Zul Hendy Black, dah biasa menyanyi, berlakon lah. Saya mula menyanyi tahun 1999 sebagai penyanyi recording, penyanyi album lah. Lagu dia tadi pengurusi majlis kita kata, kau yang bernama Seri kan, habis segala puji, segala rayu, segala janji kita dalam lagu tu kita kasih kepada makhluk. Inilah janjiku, insan yang mengenal erti, sepi yang tiada sepi, sepi lagi, tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran, jalanku pulang ke jalan yang terang. Habis kita kasih kepada makhluk Seri. Satu Malaysia perempuan nama Seri ni nak jadi girlfriend saya. Pernah sekali tu ada makcik tu nak gua-gua dengan saya, kita pergi bazar Ramadan. Ah Zul, Zul, acik nama Seri yo, dia cakap. Eh Zul Hindi Plus kan ni kan? Bukan Zul Hindi Plus je, anak dia tu sebelah mak Hindi Black, mak Hindi Black. Mak pernah tahu, mak zaman mak tu popular Hindi Plus je. Tak apalah cik, Hindi Plus pun Hindi Plus lah, kita nak balut luko-luko lama. Popular lah konon ni dulu. Tahun tu menyanyi, menyanyi, menyanyi. Ya Allah ya Tuhan ku, bila orang kata dulu selebriti ni gaji je RM20,000, RM30,000, RM40,000, RM60,000 sebulan je. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang. Ni kalau nak cakap ni memang orang kata, ini semua poyo. Memang poyo bang, ya bang.
Sebab apa? Kalau kita kalau kita menyanyi dulu, zaman kita tengah masyur dulu, saya hijrah dah 5 tahun dah sebenarnya. Tapi terjebaklah sekejap kita pergi dengan Gegar Baganza tu. Panggilan dunia. Allahu Akbar. Gimeh kita dalam tu 3 minggu kita duduk dalam tu. Nyanyi, 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 nyanyi. Kan? Masyur kita masa tu, satu lagu rogo kita nyanyi masa tu, pernah orang bayar kita satu lagu 2,000. Kadang-kadang satu lagu 3,000. Kalau macam malam besok je, Jumaat malam Sabtu, saya ambil satu dinner show. Dinner show tu ada 4 artis, saya salah seorang dia lah. Saya nyanyi 3 lagu. Dah 9,000 lah. Jumaat malam Sabtu. Sabtu malam Ahad kita ambil lagi satu dinner show yang macam tu juga. Lagi 9,000. Ma'ai poyo Allah sa'ai. Tapi sombong pada Allah. Saya dengan manusia dulu elok sampai sekarang alhamdulillah, insyaAllah lah. Tak pernah lah saya nyombong dengan orang-orang. Tapi dengan Allah. Lepas tu tengah masyur, masyur, masyur tu, berlakon, berlakon, berlakon. Lepas tu kita berlakon sikit-sikit lah drama-drama. Agak orang biasa perasan muka saya tengok dalam drama TV kan. Budak ni kalau berlakon kojo tak ada apa. Tabung surau memang dia punya target utama lah. Kalau watak-watak itu kan, tabung surau, ngandok orang mandi, Masya Allah, semua yang tak semonggah dekat Zul Indie Black ni. Kita tanya pada director-director, pada penulis skrip, pada penerbit, kenapa bos saya sesuai untuk you muka memang antagonisnya. Mu'ai berkaneh pandangan manusia pada kita. Lepas itu orang tengok kita boleh berlakon agak dapat satu tawaran. Ini batu loncatan lah dalam kehidupan saya semua ni. Berlakon hero film pula. Film Mantra tahun 2010. Ajam wajah buta kala sakti diundang. Buta awang-awang ku undang. Ma'ai baca dalam penjara boleh keluar kan. Ini semua ilmu hitam ni. Macam-macam saya buat yang ada. Berkondang dalam tasik itu. Daripada lepas isyak tu kita start syuting sampai ke subuh tu. Masuk dalam timbu balik, masuk dalam timbu balik. Cut buat balik, cut buat balik. Sampai kocut semua. Sebab nak kemasyuran dalam dunia ni rupa-rupa. Lepas tu sampai orang kampung kat situ cakap, Zul berani Zul masuk dalam tasik tu. Saya cakap, insyaAllah bang, saya boleh buat, saya buat lah bang. Tasik tu dulu, orang-orang kampung ni dulu, barang kotor semua dia bang dalam tu. Kita lah tunjuk hero dalam tu. Masuk dalam tu. Tapi alhamdulillah, ini semua atas izin Allah juga. Buatkan filem tu pula meletup. 2010 punya collection filem masa tu 4.2 juta kot masa tu. 2010. Zaman ni kalau orang collection 1 juta, 2 juta tak payah poyo lah. Zul Indie Blacknya zaman pun masa tu dah 4 juta lebih dah. Tapi tengah masyur, masyur, masyur tu Allah SWT nak tunjukkan dekat saya sebenarnya yang Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ayanda saya meninggal. Makna kata dalam Syawal yang tahun ni dah 5 kali Syawal lah saya dah hijrah dah. Ayah saya meninggal pun masa 5 Syawal tahun lepas. Tahun 5 tahun lepas Syawal, dalam bulan Syawal juga ayah anda saya meninggal. Jadi lepas tu saya ada semangat duduk kat masjid lah konon masa tu. Tapi masa tu sebabkan faham-faham manusia yang jahil macam kita ni lah, nak mengadu masalah ya, sedih ya, pergi masjid. Tapi alhamdulillah Allah SWT susun perjalanan hidup saya ni mungkin memang kerana Allah yang sayang kita. Allah sayang semua makhluk ni, tapi Allah pilih dengan cara masing-masing lah agaknya. Ramai alim ulama cakap ngasih macam tu. Antum ini beruntung kan? Karena kalau sekiranya antum dimatikan oleh Allah SWT saat antum melakukan kemungkaran dulu, mungkin malaikat pun confused sama antum. Ini Islam kah kafir ni? Sebab apa kita dengar mas? Kita dengar ada hadis Nabi mengatakan di akhir zaman nanti langkah umatku akan sama dengan langkah orang kafir. Daripada sejengkal hinggalah sejengkal, sampailah ke sahasta hingga sahasta, sehingga mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kamu pasti akan mengikutinya. Antum lihat saja gambar-gambar antum yang lama-lama dulu. Yo, bila saya balik, saya tengok gambar saya dengan Metallica, dengan Scorpion yang dulu-dulu idola kita dulu-dulu. Dia polo janggut sebab kita minat kumpulan rock lah.
Idola kita dulu kafir itu semualah idola kita tu, cita-cita kita, impian kita semua lebih kurang sama macam dia orang, pakaian semua sama. Kalau dia orang ada pakaian seluar hitam bolang putih daripada bawah sampai atas tu, saya pun ada dulu. Ayu Mahidin ada, saya ada. Siapa yang ada seluar rimau dulu, cas rimau bintang tu pun saya ada dulu. Sama macam langkah orang kafir bang. Bila saya kenang-kenang balik memang menitih mata saya. Lepas tu bila dengar-dengar balik, ada tu alim ulama cakap kita lupa mas. Kita lupa. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan kita ni umat yang terbaik, umat akhir zaman. Ini yang saya nak selalu sembang dalam tazkirah-tazkirah saya. Bukanlah majlis ilmu ni, ibu-ibu, ayah-ayah, ya. Abang-abang, saya ni bukan ni alim ulama, ustaz-ustaz yang nak mengatakan soal halal, haram, dosa, pahala, hukum, hakam. Tak, saya tak contoh benda tu. Bukan tauliah saya. Saya ni nak menaikkan semangat semua orang kalau boleh untuk kita sama-sama menjadi da'i Allah. Da'i Allah ni memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah pada siapa-siapa saja, bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan, di mana sahaja pun. Apa saja profesi kita di akhir zaman ini, dakwah wajib jalan mas. Dakwah itu bukan profesi, tapi apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Lepas itu Maulana kata kita ni umat yang terbaik, umat akhir zaman. Di dalam Al-Quran Allah SWT sudah mengatakan kuntum khaira umatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini semua adalah umat yang terbaik yang Allah SWT kuruskan. Allah SWT gunakan perkataan itu, kuruskan, keluarkan daripada rahim ibu kita ke muka bumi Allah ini, dihantar ke muka bumi Allah ini untuk memberi manfaat kepada sekalian isi bumi ini dan sekalian umat manusia. Apa manfaatnya? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia melakukan kemungkaran. Ini kerja-kerja kenabian mas. Karena itu kita dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan kita berbangga sama solat-solat kita dan sujud kita, Maulana kata. Karena apa? Allah tidak memuliakan kita dengan solat dan sujud kita. Solat kita itu kewajipan kepada semua makhluk yang Allah SWT ciptakan daripada penciptaan Adam dulu. Sembah Allah itu sudah semestinya mas, wajib mas. Allah tidak memuliakan kita dengan solat dan sujud kita. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan umat yang terdahulu, Bani Israel, sujud mereka mas, bukan dahi mereka hitam. Tapi tempat yang mereka sujud itu merekah dan pecah mas. Itu sujud orang-orang yang terdahulu, lebih hebat mas. Allah SWT tidak memuliakan kita dengan zikir-zikir kita. Karena apa? Umat-umat yang terdahulu kalau berzikir mas, berzikir di tepi laut, air yang masin itu bisa menjadi manis. Kalau mereka berzikir di tengah malam di rumah mereka cahaya, bumbung mereka mampu mengeluarkan cahaya sampai ke Sidratul Muntaha Allah. Itu hebatnya mereka, orang-orang yang terdahulu berzikir. Ada yang berzikir daripada Jumat ini duduknya mas, Jumat depan baru bangun mas. Itu orang terdahulu zikirnya mas. Jadi Allah enggak memuliakan kita dengan solat kita, sujud kita, zikir kita mas. Tapi kenapa Allah memuliakan kita? Allah mengatakan kita umat akhir zaman ini, umat yang terbaik, akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Nabi-nabi yang terdahulu meminta-minta, berdoa-doa, berharap pada Allah untuk dijadikan umat akhir zaman ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tak payah minta-minta bang, ibu-ibu, ayah-ayah, tak payah minta pada Allah, tak payah berdoa. Kita dah memang dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu bertanya kepada Allah, apa istimewanya Allah umat akhir zaman ini? Datangnya akhir ke muka bumi ini tapi memasuki syurga terlebih dahulu ya Allah. Umur mereka pendek-pendek saja kan? Amal ibadatnya enggak banyak, pahalanya enggak banyak ya Allah. Kami umat akhir, umat yang terdahulu ini umur kami lebih panjang. Amal ibadat kami lebih banyak, pahala kami lebih banyak ya Allah. Kenapa kami tidak memasuki syurga-Mu dulu ya Allah? Allah kata karena apa? Karena umat akhir zaman ini membuat kerja-kerja kenabian. Mengajak manusia kepada Allah. Umat akhir zaman ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan dakwah. Mengajak manusia kepada Allah, memperkatakan tentang kebesaran Allah. Jadi saya tanya pada Maulana, bisakah Maulana saya membuat usaha dakwah Maulana? Saya mau pegang itu identiti yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini umat yang terbaik akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Bisakah saya menjadi dai Allah Maulana? Bisakah saya membuat usaha dakwah ini Maulana, sedangkan saya hanyalah mantan rokes saja? Dulu seluarnya seluar rimau-rimau kan, koyak-koyak kan. Oh, ini siapa ini? Ini mantan hantu dulu, ini sekarang mau bicara tentang kebesaran Allah. Siapa kita Maulana? Lihat saja sirah-sirah para sahabat.
Kita cerita kepada orang, kasih penerangan dulu, Mas. Dakwah ini bukannya mengajar. Yang mengajar itu biarkan saja ustaz-ustaz, alim ulama, tok guru itu yang mengajar. Dakwah ini bukannya mengajar, dakwah ini mengajak. Saya yakin semua orang bisa mengatakan jum, perkataan jum. Jum untuk apa? Bicara pada orang, jum yuk, yuk, mari sembahyang, mari solat, mari yuk. Mari kita iktikaf masjid. Mari jum, jum. Itu sudah dakwah, Mas. Kita lihat saja sirah para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini hari memeluk Islam, besok sudah Islam ke 9 orang. Apa ilmu yang dia ada, Mas? Enggak perlu sampai ke Maroko, kata orang kalau mau buat usaha dakwah harus yang sudah belajar tinggi-tinggi. Kamu siapa? Ada orang pertikaikan itu. Tapi lihat dulu sirah para sahabat, Mas. Apa ilmu yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Hanya mengatakan kepada manusia, batu itu bukan Tuhan, api itu bukan Tuhan, matahari itu bukan Tuhan. Tuhan kita Allah, la ilaha illallah. Ini dia, Mas. Kadang-kadang kita ini umat di akhir zaman malu memperkatakan, malu mau melaungkan kalimat la ilaha illallah. Yakin benar-benar, Mas. Itikad benar-benar, Mas. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau benar yakin tiada Tuhan selain Allah, antum tidak berharap, berharap meminta-minta, merayu pada makhluk, Mas. Jangan risau kalau duit tinggal 100 dalam poket. Kita sekarang kalau duit tinggal 100 di dalam poket, mampu terbesit di hati kita. Mampu dan ni besok 2-3 hari lagi nak makan apa ni. Kenapa, Mas? Makan kita bukan dijanjikan oleh Allah dengan adanya uang kertas itu. Kalau enggak percaya, kita tanya saja perkara-perkara iman dan perkara tauhid ini kepada mereka-mereka yang tidur di kaki lima itu. Jangan tanya kepada manusia-manusia yang memang ada pekerjaan. Mereka akan memperkatakan, memang aku makan karena aku kerja, aku ada jawatan, aku ada gaji besar, aku overtime, aku buka branch aku sana sini karena itu aku makan. Antum enggak makan karena antum tidak kerja, antum malas. Siapa kata? Tanya dulu manusia-manusia yang tidur di kaki lima itu. Kita tanya mereka, bang, sudah makan, bang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah makan, bang? Dah, alhamdulillah. Mereka kata, alhamdulillah. Siapa kasih makan, bang? Makan apa, bang? Alhamdulillah, tadi Allah hantar separuh roti dekat tepi tong sampah itu saya makan tadi. Alhamdulillah. Ini bicara orang yang ada iman. Allah bisa memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima itu tanpa memberikan mereka raja, pangkat raja, mahkota ataupun istana. Allah SWT juga boleh menghinakan raja-raja yang di dalam istana itu tanpa menarik kedudukannya, tahtanya, kerajaannya, istananya. Allah tetap boleh menghinakan raja-raja itu. Sekarang ini, Mas, kita mau mendapat pandangan mulia dari makhluk atau pada Allah, Mas? Dulu antum popular, kan? Popularnya di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei, mungkin jauh sikit di Thailand, kan? Pergi saja tempat yang manusia enggak kenal antum. Bicara tentang kebesaran Allah, kita lihat apa yang antum dapat. Memang ya, ibu ayah, ayah. Saya sejak saya hijrah 5 tahun lepas, saya belajar-belajar ikut jemaah tabligh bersama dengan ayah anda di Arsem. Debat-tebalkan muka, pekat-pekatkan telinga. Setiap bukit kita panjat, setiap lurah kita turun, setiap sungai kita seberang, setiap tangga kita naik, setiap lorong kita masuk, setiap rumah kita pergi, setiap pintu kita cuba ketuk. Saja-saja cakap kepada manusia, ajak manusia pergi masjid je. Bang, datang bukan minta sedekah, bang, bukan jual barang, bang, minta ampun, minta maaf. Ini amalan-amalan sunnah yang sentiasa Nabi lakukan dengan para sahabat dulu. Ziarah-ziarah, kaum-kaum saudara mara yang ada, kawasan-kawasan sekitar masjid ni saja-saja. Nak ajak, nak jumpa malam korang kat masjid. Kita lepas maghrib korang, lepas isyak nanti kita ada makan-makan, ada majlis taklim sikit, cerita-cerita pasal Nabi, para sahabat, pengorbanan-pengorbanan dalam Islam. Kita ajak manusia macam tu je. Tapi ada manusia yang tidak kenal kita, yang tidak peduli siapapun kita, yang menghina-hinakan manusia yang membawa sunnah-sunnah Nabi dan serta pakaiannya ini. Menghina saya. Pernah saya tiba dulu, saya pernah panggil orang masa dekat kawasan perumahan saya lah, masa saya budak-budak tu. Bila saya nampak je jemaah tabligh daripada hujung lorong tu, saya dah cakap dengan kawan saya kat hujung ni, weh, lu belah weh, lu tak nampak tu, lu pergi babu roti tu, kan kejap lagi lu kena sekolah kan. Saya pergi rumah manusia sekarang, Allah SWT pusing keadaan tu, orang panggil saya babu roti. Haa, ni apa hal ni babu roti datang ramai-ramai ni? Kau dia serban besar macam menggali ni, apa hal ni? Kau ingat aku tak tahu mana masjid ke? Ini kampung aku, bebek kau belah, tui. Haa. Kalau tak patah tulang-tulang kau orang, saya masa tu goyang-goyang enggak, ayah anda di asing pegang. Istighfar, 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 istighfar. Luluh hati saya.
Kat sini saya tengok, Masya Allah, siapa yang diorang idolakan dengan adanya akhlak-akhlak macam ni? Rupanya selama ni idola saya salah, ibu-ibu, ayah-ayah. Rambut merah yang saya buat dulu, janggut-janggut yang saya simpan dulu, semua ni nak tiku kapi. Bila saya tengok manusia-manusia yang ada dalam usul dakwah ni, lebih-lebih lagi saya terpanggil bila saya lihat artis-artis, artis-artis yang lebih dahulu hijrah pada saya. Ali Ekspedisi, Jam Madison, Iwan Dandut, Mel Wings, Samsul Rau-Rau, ramai lagi lah, Zul Yahya. Saya tengok kenapa dia boleh istiqamah dalam usul dakwah ni. Rupa-rupanya dia orang dah kenal seorang yang sepatutnya manusia ni jadikan idola dalam kehidupan daripada mula penciptaan dunia dulu sampai akhirat nanti, iaitu Nabi junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu antum berbangga-bangga memakai pakaian-pakaian orang kafir, pergi ke sana sini, berbangga-bangga menyebarkan syiar orang kafir dan tanda-tanda kebesaran orang kafir. Kenapa sekarang mau malu-malu memakai pakaian sunnah, mas? Bawa saja tanda-tanda kebesaran Islam pada diri kita. Sebarkan syiar Islam ini, mas. Mungkin kita tidak bisa bicara perkataan kebesaran Allah depan manusia, tapi dakwah kita bukan sekanya, hanya sekadar dengan kata-kata, mas. Pakaian kita juga bisa, mas. Kita harus percaya dan yakin ini janji Allah. Setiap manusia yang di luar sana membuat perkara kebaikan asbab daripada kita, mas. Wa ima daripada pakaian kita pun mereka mendapat hidayah. 100% perkara baik yang mereka buat di luar sana, 100% pahalanya kita pun dapat sama tanpa mengurangi pahala mereka, mas. Ini MLM akhirat. Oh, Maulana cerita dengan saya. Masya Allah, saya cakap, antum masuk banyak kan MLM dalam dunia ni? Ya, Maulana. Dulu saya pernah masuk yang 3,000 punya saya masuk, yang 8,000 punya masuk, habis lingkup. Bini saya cakap, kanda, semua kanda masuk eh. Ya, ini masuk 8,000 dapat 25,000 babe. Ini masuk 3,000 dapat 8,000 babe. Takkan lu tak nak? Bukan tak nak kanda, dia kata. Tapi dapat ke? Dapat. Lu relax je, saya cakap masa tu. Sudahnya tak dapat apa. Korang ajar MLM Kapi buat ni. Memang lah, kita ni terpanggil pada dunia sebenarnya. Maulana cakap nyata, mas, kita cinta dunia lagi, mas. Mulai daripada ini hari kita tukarkan keyakinan kita. Tukarkan keyakinan kita daripada kita yakin kepada dunia, kita tukarkan keyakinan kita kepada akhirat. Apa bezanya dunia sama akhirat, mas? Masa tu saya pun terdiam. Nak cakap apa eh, akhirat aku nak cerita apa? Dunia sementara, akhirat selamanya, mas. Itu bezanya, mas. Kalau di sini sengsaranya, sengsaranya sementara saja. Kalau di sini kayanya, kayanya sementara saja. Kalau di sini terhina, terhinanya sementara saja. Kalau di sini ternama dan masyhur, semuanya sementara saja. Wa imma manusia-manusia yang benar di atas muka bumi ini tak tentu lagi berjaya di akhirat nanti, mas. Manusia-manusia yang dipandang salah di atas dunia ini tidak mungkin lagi, tidak betul lagi kecundang di akhirat nanti, mas. Sini biar kita huru-hara mencari bekalan untuk akhirat, mas. Sekarang ini kita lihat ramai manusia yang hore-hore di sini. Takut nanti di sana kita huru-hara. Saya juga, biar kita huru-hara di sini, mas. Nanti sana kita hore-hore. Nanti di sana antum boleh main saja, rocking rock and roll saja di sana. Di sini sudah simpan saja, sudah ada pengalamannya kan, simpan saja. Nanti di sana nanti, mas. Di sana nanti apa saja. Saya dengar apa saja, Masya Allah, nangis-nangis ini, meleleh-leleh mata saya. Kadang-kadang mana yang bisa-bisa tu menanah-nanah lah juga telinga dengar. Lepas tu manusia sekarang cakap, eh Zul, lu ni tahu lah, lu sekarang ni lu dah pakai-pakai macam ni apa semua. Lu nak hijrah, lu hijrah je lah. Ni kenapa yang saya nampak bahawa dakwah itu penting. Ni kadang-kadang manusia dekat luar yang tak faham ni, mampu berkata begini. Nak hijrah-hijrah je lagi lah semayang, saya cakap. Lu tak payah nak jadi macam pak-pak Arab ni, janggut-janggut je ni, suar-suar senting lu pakai ni, berbenda seban-seban ni, lu tak panas ke? Eh lah, abang pakai kot tak panas? Panas agak, agak. Sebab apa nak kasih penerangan kat dia orang ni? Sebab apa dia orang tak tahu? Dia orang tak tahu kenapa ini sunnah Nabi, kenapa dia orang tak tahu? Sebab dakwah tak sampai dekat dia orang. Sama macam saya juga dulu. Yang tak nampak sunnah-sunnah Nabi ni. Dulu berbangga saya dengan rambut, baju, seluar, kasut, semua saya tiru. Sekarang ni bila kita kenal-kenal sikit sunnah Nabi ni, ada alim ulama kata ini kadang-kadang benda-benda ni kita nak pegang untuk dapatkan semangat nak hijrah dalam hidup saya. Alim ulama cakap setiap satu perkara dari segi pakaian pun sudah, mas. Allah sudah kurniakan setiap satu perkara sunnah dalam pakaian antum 70 kali ganda pahala.
Antum pakai kopiah, pakai sarban 70 kali ganda pahala. Antum ada kain ridak di bahu 70 kali ganda pahala. Antum bercelak 70 kali ganda pahala. Antum berjenggot 70 kali ganda pahala. Tak apa yang tak ada jenggot jangan marah, eh. Ini sunnah je, eh. Ah, tapi kalau jenggotnya lebih dari segenggam sampai ke paras dada 70 kali ganda pahala. Kenapa paras dada? Kerana Nabi fizikalnya jenggotnya sampai dada, Mas. Kalau kita pakai jubah ataupun kurta 70 kali ganda pahala, pakai seluar senteng 70 kali ganda pahala, di dalam poket kita harus ada tiga perkara. Minyak wangi, kayu sugi, tasbih 70 70 70, 10 perkara yang simple-simple, Mas. Allah kasih pahala-pahala saja enggak mau. Pakai pakaian orang kafir mau, yang mungkin juga sia-sia, yang mungkin juga membuahkan dosa mau. Di dalam poket itu tiga barang simple yang dapat pahala yang Allah SWT kasih sunnah itu enggak mau. Tapi power bank yang besar itu mampu masuk dalam poketnya, kan? Bano poketnya. Jadi saya pikir-pikir beli, Masya Allah. Apa aku nak jadi selama ni, eh? Betul lah Maulana kata. Nasib baik antum, Allah enggak mematikan antum saat antum melakukan kemungkaran. Allah SWT ini biasa mematikan manusia dengan setiap perkara yang biasa mereka lakukan. Kita lihat saja manusia yang panjat-panjat gunung itu. Mereka mati terjun gunung. Kita lihat saja itu manusia-manusia yang berenang di laut itu, yang surfing-surfing, yang diving-diving, mereka mati kelemasan di dalam laut. Kita lihat saja manusia-manusia yang bermain dengan binatang buas, singa, harimau, buaya, mereka mati dimakan binatang buas. Kita lihat manusia-manusia yang maksiat, mereka mati maksiat. Kita lihat manusia yang mengumpat-mengumpat, merasuah, mereka mati mengumpat merasuah. Alhamdulillah, Mas, beberapa tahun lepas ada anak-anak kita yang mengaji Al-Quran, mereka mati mengaji Al-Quran, Mas. Jadi kita ini mau mati di atas jalan apa, Mas? Bisakah saya pergi ke syurga Allah, Maulana? Saya baca Al-Quran pun teruk lagi, Maulana. Mungkin kalau baca saja bisa accident saya, Maulana. Allah itu maha adil, Mas. Al-Quran itu dipelajari pelan-pelan, cari ustaznya. Belajar pelan-pelan, Mas. Tapi Allah SWT ini bisa memasukkan syurga siapa saja. Umat Nabi Muhammad ini sudah dijanjikan semuanya akan memasuki syurga. Ila man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah ya Rasulullah, siapakah yang enggan memasuki syurga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, manusia-manusia yang mengikuti aku, yang mencontohi aku, mengikut kata aku adalah manusia yang ingin ke syurga. Tapi manusia-manusia yang menolak aku, menolak kata-kataku, menolak sunnah-sunnahku, itulah manusia-manusia yang enggan masuk ke syurga. Jadi kita ini, kita lihat para sahabat, Mas, radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Apa yang mereka buat, Mas? Allah janjikan syurga kepada mereka semasa hayat mereka lagi, semasa hidup mereka lagi, Mas. Apa yang mereka buat? Karena mereka tiru Nabi 100%. Fikir Nabi, risau Nabi, kata-kata Nabi, senyum Nabi, duduk Nabi, berdiri Nabi, makan Nabi, minum Nabi, tidur Nabi, jalan Nabi, ketawa Nabi, semuanya, Mas. Akhlak Nabi, pakaian Nabi, semuanya ditiru 100% apa yang Nabi buat. Ada satu hari mereka menunggu Nabi di depan rumah Nabi. Nabi keluar, Nabi membuat sesuatu perkara di depan rumah. Selepas itu Nabi masuk, para sahabat juga ingin memegang benda-benda yang Nabi buat itu. Mendapat sunahnya, Mas. Mendapat berkahnya, Mas. Ada satu hari Nabi berjalan, menemui satu batang pokok, Nabi tunduk. Para sahabat jalan di belakang pun tunduk, semuanya tunduk. Sampai ke satu ketika itu pokok itu sudah enggak ada, tapi para sahabat jalan di situ tetap tunduk. Orang bertanya, kenapa jalan tunduk, pokok enggak ada kan di situ? Kami masih lagi membuat apa yang Nabi kami pernah buat ketika lalu di sini. Itu cintanya orang-orang yang imannya hebat, Mas. Orang yang penuh iman ini, orang yang imannya tinggi dan kuat ini, Mas, fikir dan risau mereka, lihat apa saja mereka risaukan hidayah. Kita perlu ada rasa itu, Mas. Kita lihat kemungkaran yang terjadi sekarang, sekiranya ada kemungkaran yang terjadi di sepucung ini, siapa yang harus mencegahnya, Mas? Kita, Mas, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara kepada manusia-manusia di luar sana, kita bicara kepada orang-orang yang berdagang, yang bisnis. Bang, abang bisnis ini hari, alhamdulillah bang, ni sukses, ni berjaya, ni semua bang, bukan sebab abang pandai berniaga bang. Bukan sebab modal abang besar, sebab abang pandai buat akaun, sebab akaun department abang bagus, semua tak bang. Tapi sebab Allah yang kasih sukses bang. Tak ada Allah, tak ada yang orang lain yang boleh kasih abang sukses bang. La ilaha illallah. Sebab apa bang? Sebab orang-orang lain pun bisnes juga bang.
Orang lain pun ada modal besar juga bang. Orang lain pun buat akaun macam itu, ini berbagai-bagai. Tapi kenapa dia tak sukses bang? Sukses itu di tangan Allah bang. Oh ini kejayaan ni sebab Allah bang. Kita bicara pada isteri-isteri kita. Ha, isteri kita. Kita bicara pada isteri kita. Kamera ada berapa? 1, 2, 3. Naya. Kita bicara kepada isteri kita. Isteri-isteri aku okey. Ha, isteri-isteri korang tak tahu lah. Kita bicara pada isteri kita. Dinda, sayang, yang cantiknya sekarang ini bukan karena makeup MAC ini ya. Makeup ini walaupun harganya 1000, tapi makeup ini kalau ditempel pada orang yang tidak cantik, tetap enggak cantik juga sayang. Tapi sayang cantik hari ini sebab Allah kasih cantik ini, sebab mungkin sebab air wuduk tiap-tiap hari ini, ya Allah. Kita kasih kebesaran Allah kepada manusia. Bicarakan pada anak-anak, anak-anak kita yang pandai dalam examnya, kita bicara pada mereka. Nak, nak pandai, siapa kasih pandai nak? Cikgu, salah. Cikgu tu pun dulu bodoh. Yang kasih pandai Allah, la ilaha illallah. Walaupun anak pergi tuition, anak pergi kelas tambahan, itu ini sebab apa nak? Sebab apa anak berjaya? Bukan sebab tuition tu. Sebab apa? Sebab orang lain pun pergi tuition juga, orang lain pun pergi kelas tambahan juga. Tapi kenapa orang lain tak dapat nombor satu macam anak dapat tu? Ni Allah punya izin nak. La ilaha illallah. Ini yang saya selalu cakap dengan orang. Babe, ini gini hari kita minum sedap ni, babe. Allah kasih sedap, babe. Elah, tahulah Allah kasih sedap. Dia cakap, ya, cakap. Sebab apa? Lu minum kedai mamak ni, lu tengok tadi mamak tu bancuh mesti lebih kurang sama, eh, 3 sudu kopi, eh, 3 sudu susu, 3 sudu gula. Confirm ya. Kedai mamak tu pun bancuhnya lebih kurang, tapi kenapa kedai ni yang sedap, kedai tu kita kata tak sedap, beb? Ni Allah kasi sedap, beb. Dah dia orang termenung. Deep, deep, dia cakap deep. Memang lah deep. Lu hidup main atas dasar, eh, macam orang kapi. Tengok dalam-dalam sikit, babe. Lu melukis, ada kawan saya tu pandai melukis, arkitek. Lu melukis, hebat babe. Tapi kalau lu tak ada tangan, lu boleh lukis tak? Lu boleh dapat gaji macam sekarang tak? Cerita dengan lu. Tangan lu ni boleh lukis, siapa kasih? Gua pun ada tangan, orang lain pun ada tangan, orang lain tak boleh melukis macam lu. Siapa kasih babe? Tangan lu seni ni babe. Allah, la ilaha illallah. Ya. Ya lah eh. Dia cakap, deep lah sikit. Lepas tu kadang-kadang ada orang cakap bang, eh Zul, lu sekarang eh, lu punya dakwah kasar babe. Saya tanya saudara Iqbal, dah biasa dengan Ustaz Azhar Idrus, kita dah biasa sembang dengan Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Idrus cakap sekarang ni, dia kata mu kalau nak tengok pengikut Dajjal dengan pengikut Imam Mahdi pun dah nampak ni, kira-kira kasar punya lah, dia cakap. Ha, senang nampak dah. Tengok tengah selesa-selesa manusia sekarang ni, panggilan Allah pun tak nak, sibuk dengan panggilan-panggilan kekufuran tu, mungkar tu. Bayangkanlah besok tengah merangkak, tak tentu hala besok, lapar, haus tu, Dajjal datang kasi ke apa. Mau yang tak pergi. Ustaz Azhar cakap sekarang tengok je majlis agama macam kita sekarang ni, dengan contohnya tepi kat sana tu, padang tu ada majlis, apa-apalah. Ha. Tengok sendiri lah, mana penuh je kak. Ini pandangan kasar Ustaz Azhar cakap, pandangan mata kasar je. Kemauan manusia ni nyata. Maulana pun cakap, nyata mas, kita ini cinta dunia mas. Saya dekat tempat tinggal saya, kononnya masjid tu nak buat renovation lah, nak buat upgrade sikit. Tak cukup, lebih kurang dalam 2 juta lebih je lagi, konon-konon lah mengikut perangkaan dia orang tu. Berapa ramai manusia kaya kat situ. Yang saya tengok yang beli motor harga 100 ribu lebih cash. Sama lah macam saya zaman dulu lah, geng-geng motor dulu kan. Oh, yang beli kereta 300-400 ribu, down payment separuh. Mak ai, kat masjid. Ha, tu lah, bukan saya nak cakap sini pandai, tapi sebab kita pernah dulu duduk dalam dunia kegelapan tu. Sekarang ni duduk bersama dengan alim-alim ulama. Bila alim ulama kupas kasi deep, 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 buat kata kawan saya tu, saya cakap iyalah eh. Tu pasal dakwah wajib jalan. Apa saja profesi kita mas, dakwah wajib jalan. Dakwah itu bukan profesi kita, tapi apa saja profesi kita di akhir zaman ini, dakwah wajib jalan. Pernah saya pergi urut kaki refleksologi, waktu tangannya keras, waktu dia urut kaki saya sakit masa tu. Wak, wak, sakit, wak, sakit, wak, wak, berhenti. Tapi itulah, saya pun segan bila kita pakai macam ni, bukan nak bangga diri tak tu. Waktu pun panggil saya ustaz juga, ustaz je. Kalau sakit bilang Allah ya. Oh. Okey, 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 wak. Wak urut sakit, Allah, Allah,
Allah. Tapi tiba-tiba ada satu tempat tu dia good sedap pula kan. Ah, wah, tu best, wah, tu best. Best, wah, tu best. What with thee? Ustaz, kalau sedap pun bilang Allah ya, wah, Ustaz. Karena yang sakit itu dari Allah, sedap pun dari Allah. Wah, ni. Terpandang maulana, maulana aja. Ah, kan sudah dapat kan buahnya kan. Perkara iman mas ini. Kita keluar bagaimana? Kita cari perkara iman dan kita sebarkan iman. Jumpa manusia, kalau kita lihat dulu para sahabat Nabi dulu, kalau berjumpa manusia, perkara pertama yang mereka tanya kepada manusia-manusia yang mereka jumpa, apa kabar Syekh? Apa kabar iman kita ini hari? Iman dulu ditanyakan mas. Kalau oh, ini hari iman ada goyang sikit, mari kita duduk 1 menit 2 mas, kita bicara kebesaran Allah. Oh, ini dakwah-dakwah yang best yang saya tengok, masya Allah. Kebesaran Allah saya dapat, betul-betul saya nampak, saya faham sejak betul-betul saya duduk atas jalan usaha dakwah. Dah 4 tahun lah senang cakap ibu-ibu, ayah-ayah, bang-bang, saya dah tak sign kontrak dengan mana-mana syarikat penerbitan filem, drama. Saya tak sign kontrak dengan mana-mana syarikat recording company, syarikat recording semua tak ada. Sampai hari ni saya makan nasi. Tahun lepas saya beli kereta baru lah. Bukan kereta baru lah, kereta second, tapi saya beli lagi. Rumah bukannya downgrade hidup saya, tak lah. Rumah makin elok lah. Rumah pula, dah tu kita cakap dakwah ni, saya cakap ada kawan-kawan cakap, tak reti abang buat dakwah. Tak reti baca Al-Quran lah, nak cerita-cerita dengan orang. Tak payah cerita dengan orang baca Al-Quran. Cakap pasal kebesaran Allah. Tak boleh pergi jauh-jauh abang, tak payah pergi jauh-jauh, pergi dekat-dekat. Mungkin dalam kawasan perumahan kita je, mungkin dalam satu lorong rumah kita je, tak dapat macam tu, mungkin dalam rumah kita je, tak dapat dalam rumah, mungkin atas kata je, dakwah bini kita, yang Allah, yang akhirat tu, yang seksa neraka tu teruk, yang nikmat syurga tu dahsyat, yang abang kenal lagi seorang ni, yang boleh tak, yang dakwah lah, sekarang rumah saya, ya Allah, jangan suruh-suruh, kenal nanti bagi tahu tau, kita tak aruh je, kita buat jalan elok, Allah, siapa kasih pencerahan pada hati isteri kita? Allah. La ilaha illallah. Dulu tak payah handphone ada nombor perempuan dengan apa, bini kita mesti jadi transformers ni. Syum fang fung fung tukar. Siapa main nombor? Sekarang ni tak adalah. Gurau lah, tapi lebih kurang gitulah kan. Ha, tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Maknanya saya ni bukan kita nak kata kita baik, kita tidak. Tapi hikmah daripada hijrah ni, saya jumpa manusia-manusia baik. Saya duduk di tempat-tempat yang baik, macam ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang ada ni. Kita dengar perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, membuahkan manfaat yang baik. Dan alhamdulillah benda ni insyaAllah mudah-mudahan kita dapat berkat dan rahmat daripada Allah. Biar Allah kasih pencerahan semua kepada semua manusia. Kita ni usaha-usaha je nak keluar kat sana bang. Kalau kita fikir balik bang, pucung utama ni, banyak rumah kat luar tu. Risau bang. Tapi tak apalah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat kefahaman. Orang yang dalam masjid ni, Ustaz Azairul cakap, orang dah ada iman dah. InsyaAllah. Orang kat luar tu pun dah ada iman dah, tak ada taufik je. Tolonglah, kita doa-doakan taufik untuk dia orang, untuk sama-sama meramaikan masjid ni. Kita kena buat kerja ni, Ustaz Azairul cakap. Kena buat Zul. Buatlah. Dengan apa cara sekalipun. Kita ni sebagai manusia yang duduk di tengah keramaian manusia sana, memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah, akan mendapat pandangan mulia fisabilillah daripada Allah. Kita ini sebuah emas setitis air yang berharga di tengah padang pasir, memperkatakan tentang kebesaran Allah di khalayak ramai. Kita mas, kita mau jadi umat yang terbaik, pegang itu identitas mas. Identitas itu mesti pegang kita mas. Kita mengucap saja, buat apa menjadi saksi bahawa Nabi itu, junjungan besar kita adalah utusan Allah, buat apa mas? Utusan Allah itu mengutukkan sesuatu kepada kita, kenapa kita enggak buat mas? Ini usaha yang paling dipandang mulia mas. Tanya saja kepada semua alim ulama, pergi, pergi, pergi tanya. Adakah alim ulama, kita tanya kepada syekh mana-mana pun, adakah kerja yang lebih mulia daripada kerja yang mengajak manusia kepada Allah? Nyata, pasti dan pasti enggak ada manusia yang mampu berkicau mengatakan ada kerja lain yang lebih mulia daripada itu. Enggak ada mas. Mengajak manusia kepada Allah itu adalah kerja yang paling mulia. Kerjalah apa saja, sebagai dokter pun dakwahkan pesakit antum. Saya bersama dengan habis dah. Nak kena berhenti eh? Bateri. Pakai yang tu pun boleh je. InsyaAllah.
Minta maaf ibu-ibu ayah-ayah. Biasalah masalah teknikal ni masa konsert dulu dah biasalah. Jadi kalau dalam masjid, dalam surau ni biasa-biasalah tu. Kan? Kelancaran memudahkan urusan kita pun semua adalah daripada Allah juga. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kat sinilah perkara-perkara iman, perkara tauhid, kebesaran Allah saya dapat. Bila alim ulama cakap orang-orang yang alim mas, orang-orang yang ada iman, kalau benar-benar imannya kuat, taruh saja di depan mata mereka itu satu jongkong emas, satu batu bata merah. Pasti mereka enggak mau dua-dua itu. Dua-duanya enggak beri manfaat, dua-duanya enggak beri mudarat. Yang beri manfaat dan mudarat hanyalah Allah. La ilaha illallah. Selalu mas, selalu kalimah ini kita selalu kena lafazkan. Nabi selalu berpesan kepada para sahabat, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah? Macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, afiru min kauli, la ilaha illallah. Selalu-selalulah kalian melafazkan kalimah la ilaha illallah. Kita nak berhenti sekejap ke Haji? Nak ni? Untuk azan isyak. Jadi insyaAllah ibu-ibu ayah-ayah, kita dapat semangat lah insyaAllah. Mudah-mudahan kita keluar je pada masjid ni lepas ni eh, kita ada semangat yang lain. Bicara kita, bicara tentang kebesaran Allah. Enggak perlu lagi bicara kebesaran dunia. Sekejap lagi kita sambung lagi sikit lah ya, belum lagi je. Kita bicara tentang kebesaran Allah. Selama ini manusia berfikir tentang kebesaran dunia, lihat kebesaran dunia, dengar kebesaran dunia, perkatakan kebesaran dunia, habis kebesaran dunia masuk dalam hati mereka. Jadi insyaAllah ibu-ibu ayah-ayah, kita kasih laluan untuk azan. Dah sampai masa je, masuk waktu dah. Kita tukarlah, kita tukar, kita fikirkan kebesaran Allah, kita lihat kebesaran Allah, kita dengar kebesaran Allah, kita perkatakan kebesaran Allah. Maulana kata ini empat perkara ini saluran hati mas, supaya kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Dulu antum bicara kehebatan Aimaidin habis. Ini insyaAllah azan isyak sekejap insyaAllah. Allah.
Alhamdulillah. InsyaAllah, Ustaz, kita sambung sampai berapa tak? 9 lah eh. 9 insyaAllah. Sikit je, 10 minit lagi. Jadi insyaAllah lah ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Mudah-mudahan kita dapat satu semangat lah mulai daripada ini hari. Sebab apa? Kita nak mengajak manusia yang sibuk ceritakan kemungkaran dekat sana tu, biar manusia sibuk menceritakan kemuliaan daripada Allah. Daripada manusia sibuk mencinta nikmat kemaksiatan, biarlah kita menarik manusia supaya cinta kepada nikmat, kepada ketaatan. Saya bila saya dah ada rasa, dapat dah rasa sedikit-sedikit kemanisan dalam agama Allah tu, Masya Allah, baru kita nampak betulnya apa yang Nabi cakap. Dulu tak pernah fikir pun apa yang Nabi cakap, tak pernah tahu pun apa yang Nabi cakap. Kita tahu macam-macam ucapan-ucapan selebriti dulu. Kita tanya kepada sekalian umat manusia atas muka bumi Allah ni, kita tanya ramai manusia saya jumpa, apa manusia-manusia nak dalam kehidupan. Manusia punya jawapan semua mirip-mirip sama. Nak bahagia, nak ternama, nak kaya, nak diutamakan, nak masyur. Jawapan yang mirip-mirip sama. Sayang mas, Maulana cakap. Sayang mas, enggak ada manusia yang ada jawapannya mau ingin berjaya di dunia dan akhirat seperti Nabi dan para sahabat. Enggak ada mas. Karena apa? Kita manusia ini cintanya pada cinta dunia. Kita harus tukar fikiran manusia itu mas. Bukan maksudnya kita nak kena berhenti kerja, Maulana cakap. Kerja saja. Tapi dalam kerja itu jalankan dakwah. Kalau apa yang kita ada sekarang ni kita nikmati, tapi jangan kita liga-liga, jangan kita kejar kekayaan-kekayaan yang atas muka bumi Allah ini mas. Allah mampu kasih saja kemahuan-kemahuan antum seperti nikmat-nikmat yang dikasih kepada orang-orang kafir. Orang kafir ni di luar sana yang enggak menyembah Allah, hidup saja mas. Dari kecil makan-makan-makan, membesar, hidup-hidup-hidup, bisnes, kaya-kaya-kaya, sudahnya mati juga. Tapi sayang mas, mati enggak beriman. Kita ini sama juga seperti mereka, daripada kecil makan besar, bisnes, segala-galanya. Tapi harus ada iman mas. Kita ini sebenarnya, kalau kita mau faham, kita ini orang syurga. Datang sebentar saja di sini. Mau balik ke kampung semula, jadi supaya kita dapat balik ke kampung kita dengan benar mas. Jadi umat yang terbaik, kita umat yang terbaik. Jadi kalau kita tak faham benar-benar predikasi ini umat yang terbaik, kalau kita betul-betul enggak faham, segala-gala yang tadi yang kita cerita-cerita dari itu, orang takkan nampak benda ni, orang takkan faham dan orang takkan dapat pegang identiti umat yang terbaik. Sayang ibu-ibu, ayah-ayah, kita kesian manusia dekat luar-luar sana. Macam mana dulu saya pun tak dapat kenal hidayah ni sebab dakwah tak sampai dekat saya dengan cara-cara orang yang datang berdakwah. Jadi sekarang bila saya nampak kepentingan dakwah ni, sayalah manusia-manusia yang mampu untuk pergi ke studio balik, pergi balik ke set-set penggambaran, jumpa kawan-kawan, cerita tentang kebesaran Allah. Ni mantan-mantan bekas-bekas bonzer-bonzer dulu yang ada tetu-tetu kerja night club, yang bonzer jaga datuk bagai, jaga Cina semua, yang dah hijrah, diorang ni yang mampu pergi ke bidang diorang, balik arena diorang untuk buat dakwah. Kalau kita pergi, patah tengkuk kita nanti dengan bonzer-bonzer. Ada yang dalam jemaah tabligh sekarang ni, Alhamdulillah, saya tengok, Alhamdulillah, minta maaf cakap, bekas-bekas maknyah pun dah keluar 3 hari dah tiap-tiap bulan. Ha, diorang ni yang mampu pergi ke arena diorang tu, jumpa kawan-kawan maknyah, diorang nak buat dakwah. Kalau kita pergi buat dakwah, kan Maulana cakap, jaga-jaga mas, nanti bisa kita juga yang main donat nanti. Jadi dakwah ini mas, harus bijak. Jadi jangan kita heran. Manusia-manusia yang macam-macam gayanya di dalam jemaah ini, inilah manusia-manusia yang mau pulih. Mau pulih, ini yang manusia yang Allah SWT tengah pulihkan mas. Saya tengok ada berapa ramai pula ustaz-ustaz yang mu'alaf. Bila jumpa saya di cerita, Zul dia cakap, saya ni seorang je dah kenal kalimah Allah ni Zul, mak bapak saya tak kenal lagi ni. Besok kita nak pergi syurga, besok cana Zul? Maulana pun cerita benda yang simple-simple supaya kita senang faham. Konon-kononnya kita fikir kita ke syurga Allah kan, nanti kita sudah mau pergi, contohlah Maulana suka cerita yang simple supaya kita mudah faham. Mau kita pergi ke syurga Allah itu, sudah nampak mas cahaya-cahaya pintu gerbangnya, sudah nampak itu Ainun, siapa ustaz yang jaga pintu syurga tu, sudah nampak. Tadi sudah mau sampai Ainun, kita mau masuk, tapi sudah hampir, tapi ditarik-tarik mas. Tu ustaz tu cakap, dia kata, mak saya belum terima lagi kalimah tu. Besok kalau saya nak masuk, besok macam mana ni adik-adik saya, adik-adik saya ni.
Ini orang mualaf yang dapat hidayah, dia fikirkan yang kapi-kapi tu nak kenal Allah. Kita ni pergi jumpa manusia-manusia Melayu Islam yang kita kenal Islam pun kadang-kadang nak ajak kenal Allah pun kita kena maki. Ha ni ni nak kena dakwah. Manusia tak faham. Kata Maulana cakap, kita kata kita cinta Rasulullah. Kita kata itu. Kita konon-kononnya kita ikrarkan itu. Tapi kita lihat saja, mungkin kita juga di dalam masjid ini, mungkin juga ada juga manusia-manusia yang di luar sana. Akhlaknya enggak seperti Nabi, Mas. Senyumnya pun susah. Nabi murah dengan senyuman. Kata kita cinta Nabi. Tapi lihat orang pun, mentang-mentang kita ini mantannya rokes kan. Oh, ini siapa ni? Yang buat dakwah benda ni, dah ni. Tak kasih peluang. Ni siapa ni, maknya-maknya mana pula ni masuk-masuk masjid. Ada bang, minta ampun, minta maaf, cakap kesedaran lah. Jangan kita rasa mulia lah. Saya sejak sehijrah ni, saya kenal Maulana, wali ulama ni, ada Maulana kata, kita tukar. Kita tukar kita punya method fikiran kita. Kita harus ada perkara ini, Mas. Sebaik-baik aku, baik lagi orang lain. Seburuk-buruk orang lain, buruk lagi aku. Harus fikir itu, Mas. Dengan kita rasa kita sudah hebat begini, Mas. Enggak tentu lagi, Mas. Silap hari bulan, manusia yang di luar sana yang kita hina-hina itu lebih banyak pahalanya dari kita. Mereka silap hari bulan kalau kenal Allah tapi tidak pergi sembahyang saja, mungkin. Kalau mereka kenal Allah silap hari bulan, mereka berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhan ku syukur, ya Allah, tanpa bersusah payah aku sudah dapat pahala, ya Allah. Sudah ada transfer pahala, ya Allah. Ramai orang menghina aku. Saya ni mungkin dapat kecerahan Allah SWT jentik hati saya ni, mungkin juga sebab banyaknya pahala saya dapat daripada orang yang hina-hina saya dulu. Allahu Akbar. Sebelum jadi selebriti, melukis kat kaki lima, hina-hina manusia dapat juga. Jadi selebriti, konon-kononnya tak nak penghinaan manusia, tetap juga ada manusia yang menghina kita. Sekarang bila kita buat usaha dakwah, keluar-keluar-keluar kat mana-mana, jumpa manusia pun tak, manusia tetap menghina kita. Jadi ahli ulama cakap, kita mau mendapat pandangan hina ataupun pandangan mulia dari siapa, Mas? Pedulikan saja manusia-manusia ini. Nabi pun ada yang buat usaha dakwah, Nabi yang berdakwah, ada istrinya pun yang menolak usaha dakwah Nabi. Jangan kita risau, Mas, kita buat saja. Tu kadang-kadang kita jangan heran lah. Saya pun ada dalam keluarga saya, dalam saudara mara saya, ramai lagi yang kita nak tegur-tegur. Minta maaf cakap, bila ada orang nak cakap, kita lihat macam mana orang tidak nampak. Ini satu kemungkaran, Mas. Hari jadi untuk anak-anak kita yang kecil-kecil, pasti diwajibkan mesti ada lilin dan api. Kenapa, Mas, di atas kek itu? Kenapa? Orang Yahudi, orang Majusi dulu menyembah api. Diajaknya orang Islam sembah api, orang Islam enggak mau. Wah, hebat orang Islam ini, imannya kuat kan. Diajak sembah api, enggak mau. Tak apa, tak apa. Propaganda dicipta, dibuat sampai ke akhir zaman ini. Sampaikan ke atas kek hari jadi anak kita, ditaruh lilin, dinyalakan api. Nak make a wish, make a wish, make a wish. Lepas make a wish, baru tembus lilin. Siapa aja engkau berdoa depan api ini? Kapir aja. Ini ada kita nak terangkan balik kepada saudara mara dan keluarga kita. Allah tak suruh kau berdoa depan kek depan api tu. Nabi tak suruh pun. Nak panjang umur pun semua doa kat Allah je. Siapa aja? Ni semua kapir aja. Ni benda-benda yang kita rasa kalau tak buat tak sah. Tak jadi hari jadi. Tak ada topi tajam. Tak ada gantung-gantung belon. Tak meletup-letup. Tak keluar subuh-subuh tu. Tak jadi hari jadi. Siapa aja lah. Tu yang Nabi kata, langkah umatku di akhir zaman nanti akan sama dengan langkah orang kafir. Majlis hari jadi pun macam majlis orang kafir. Kita lihat suasana tu je macam majlis orang kafir. Kenapa tak nak buat majlis doa selamat eh? Ada family saya pun saya cakap kak, saya tanya. Bukan aku kata aku hebat pasal hukum hakam aku pandai, tidak. Tapi ini je secara mata kasar je dah nampak dah. Tu Ustaz Azairul cakap pandangan kasar je senang nampak dah. Kita je tak pergi deep. Oh, ni kawan-kawan cakap, ui deep, big, deep. Memang adib. Kalau tak adib tu pasal kita sama je orang kapi kalau tu. Jadi insyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, abang-abang, akak-akak, insyaAllah boleh kita sama-sama dapat satu semangat untuk kita jadi da'i Allah. Mengajak manusia kepada Allah, memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah pada siapa-siapa saja, di mana saja, bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan. InsyaAllah, insyaAllah abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh kita sama-samalah insyaAllah. Tak ada perkara lain, tak ada ilmu lain pun yang saya mampu cakap. Sebab apa, kita ni bukan ustaz-ustaz yang hebat, tidak. Tapi hanyalah mantan fokus yang
kerana dapat satu kesedaran. Sebab kita dulu pernah duduk dalam dunia kegelapan tu, dan sekarang ni bila kita dapat nikmat di dalam ketaatan, baru kita faham bahawa ramainya sedara kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita kat luar tu, untuk kita ajak dia orang sama-sama merasakan nikmat dalam ketaatan. Kalau mulai daripada ini hari, dalam hati kita ni, kita niat ada seorang aku target. Setiap hari aku target seorang. Besok aku nak bawa seorang datang masjid ni. Contohlah kalau kita ada 100 orang malam ni, kalau besok bawa seorang satu, confirm besok dah ada 200 orang dah. Malam ketiga dah jadi 400 orang dah. Kita nak kena tanam semangat ni. Sebab apa? Malana-malana daripada Indonesia cakap, ini kita bila kita ada semangat macam ni mas, masjid kita yang subuh pun seperti sembahyang Jumaat. Ini yang kita nak. Baru orang-orang kafir lihat kehebatan kita mas. Lihat saja kehebatan orang Islam bulan Ramadan. Pergi terawih ramai-ramai, masjidnya penuh kan. Orang di jalan tepi sana, kalau orang kita ramai keluar masuk masjid, orang berhenti jalan mas. Berhenti keretanya. Jalan ji. Okey, tanpa jalan dulu. Tapi kalau hari biasa, yang enggak ada keramaian seperti itu, selepas asar kita keluar masjid itu, makcik itu selepas solatnya keluar masjid kan, mau lintas jalan kan, ada orang kafir minta maaf cakap, pernah nampak juga depan mata kita. Orang kafir berhenti itu, "Oi, jalanlah, mau mati ya." Ha. Sebab dia tengok kita satu orang saja, mas. Tapi di sini mau ada semangat itu. Insya-Allah mudah-mudahan saya pun usaha juga gitu juga. Insya-Allah mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan sama-samalah kita ada satu semangat untuk kita menyemara akan ini aura dan semangat raya yang kita ada sebelum ni dalam bulan raya ini, yang sekarang kita tengah sibuk nak raya sangat, padahal raya sehari je. Kan? Tapi dalam tempoh bulan ni lah kita dapat semangat tu, rasa kita memaafkan orang, berkasih sayang dengan orang, ziarah meziarahi, menjamu orang. Ini semua perkara-perkara yang hebat dalam Islam, yang boleh kita buka pintu hidayah kepada orang kafir. Orang kafir selalu tengok bila hari raya, masya Allah, dia pun happy datang rumah orang Islam. Ada pengalaman-pengalaman orang-orang sahabat-sahabat kita yang sibuk ikram-ikram orang kafir dengan makan je, orang kafir pun nak peluk Islam. Jadi insyaAllah dengan akhlak-akhlak macam ni kita bawa setiap hari, mudah-mudahan Allah SWT terima kita sebagai umat yang terbaik di akhir zaman ini untuk memasuki syurga Allah terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. InsyaAllah. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan kata-kata, kalau ada kata-kata yang dosa dalam tazkirah saya tadi, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT tukarkan kepada kata-kata yang berpahala. Dan kalau ada benda-benda yang mungkin membawa kepada lawa kita, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT tukar kepada yang bermanfaat. Jadi saya tutuplah tazkirah saya ini, minta ampun, minta maaf sekiranya ada salah silap saya kan? Kalau tak tersebut satu persatu pun manusia-manusia yang ada ini hari, minta ampun, minta maaf ya. Sesungguhnya sifat yang sempurna itu adalah hak milik Allah SWT, bukan sifat saya. Kita ini manusia-manusia biasa saja. Jadi saya tutuplah tazkirah kita pada malam ini untuk kita boleh sama-sama berjamaah isyak. Kita tutup tazkirah saya ini dengan tasbih kifarah. InsyaAllah.